Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Muhammad Ashraf berkata dakwaan Najib mengenai pengetahuan yang dikatakan oleh Hakim Muhammad Nazlan mengenai pinjaman Maybank kepada 1MDB tidak menghalangi hakim itu daripada mendengar kes SRC. Beliau berhujah bahwa bekas Perdana Menteri itu gagal menunjukkan sebarang kaitan antara dakwaannya dengan pertuduhan SRC yang didengar oleh hakim. Beliau berkata 1MDB dan SRC adalah entiti undang-undang yang berbeza. Dengan SRC beroperasi secara berasingan dan bebas daripada 1MDB pada setiap masa. Semua bukti relevan dan material telah dikemukakan pada perbicaraan. Tiada penyembunyian bukti seperti yang didakwa dan pemohon tidak dinafikan perbicaraan yang adil. Permohonan yang difailkan ini adalah untuk memanjangkan prosiding SRC bagi tujuan kolateral. Saya menegaskan bahwa bukti terkumpul yang kini ingin dikemukakan oleh pemohon tersedia kepada pemohon dan dalam apa jua keadaan tidak relevan dengan rayuan di Mahkamah Persekutuan. Katanya sambil menambah bahwa perkara itu telah ditetapkan untuk pengurusan kes di Mahkamah Persekutuan esok. Pada 7 Jun, Najib memfailkan permohonan untuk mengemukakan bukti lanjut kepada Mahkamah Persekutuan bagi membatalkan keseluruhan perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta yang mendapati beliau bersalah atas 7 pertuduhan. Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 10 hari dalam bulan Ogos untuk mendengar rayuan terakhir Najib terhadap sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International. Pada 8 Disember 2021, Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas Najib bagi kesalahan itu. Hakim Dato' Abdul Karim Abdul Jalil yang bersidang bersama-sama Dato' Hasanah Mehat dan Dato' Wazir Alam Maidin Merah sebulat suara menolak rayuan Najib terhadap keputusan Mahkamah Tinggi pada 28 Julai 2020.